الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله saya menjadi bidan terjun, tapi tidak ada satu benda yang khusus untuk saya katakan melainkan saya diminta untuk promote benda ni dulu. Kaitan dengan seminar kesempurnaan salat 12-13 April di kuliah kejuruteraan UIA. Yang kedua, Convention Fiqh Medik Pilon 19 dan 20 April di Menara PJRM. Dan daurah bersama Dr. Syafiq Basalamah di Kuala Lumpur daripada 4 hingga 6 April. Dan saya ingat daripada ada henak. Jadi alhamdulillah, kita panjat rasa syukur pada Allah Azza wa Jal. Di atas pada malam weekdays ni kita diisi sementara menunggu kehadiran yang berbahagia Profesor Madya Dato' Dr. Mama Asri. Tuan-tuan, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabah, terhadis ini mempunyai kaitan yang dekat dengan Ummu Salamah. Apabila Allah memberikan satu ujian yang selalu saya rasa semua di kalangan para asatizah ingatkan, adalah perkataan istirja. Istirja. Ada di TV dahulu ada ustazah mana, dia kata lafaz istirja' itu adalah lafaz minta rujuk. Lafaz istirja' adalah seperti mana yang Allah Azza wa Jal sebut di dalam suratul Baqarah. Allah kata bagi mereka yang Allah berikan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami ini milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Dan selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang masyhur. Nabi ajar dan Nabi kata, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, engkau berikanlah pahala kebaikan di atas musibah yang engkau berikan kepadaku, dan engkau gantikan yang lebih baik daripadanya. Kalau kita melihat daripada hadis ini, ia berbeza daripada apa yang satu orang yang Allah berikan ujian, Allah berikan dia kehilangan sesuatu. Allah tidak menjanjikan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak menjanjikan benda yang hilang itu akan dapat balik. Tak. Hadis ini secara umum tidak katakan untuk doa benda hilang tu dapat balik ke dia, tak. Tetapi keseluruhan di dalam proses Allah uji manusia ini, ia berkaitan dengan perasaan manusia. Apabila dia menerima apa yang Allah Azza wa Jal berikan kepada dia, dan Allah memujuk jiwa dia. Sebab ketika apabila kita bermasalah dengan jiwa kita, kita tidak mendapat menerima hakikat sesuatu, kita akan bermasalah dalam banyak benda. Sebab tu kita akan tengok dalam banyak kes, kalau Allah takdirkan seseorang itu dikenakan mungkin kanser dan sebagainya, kalau ada prediction doktor hanya beberapa tahun atau beberapa bulan, tetapi dia mempunyai satu mindset yang berbeza, yang mana ia boleh memanjangkan usia dia ataupun jangkaan doktor itu tadi. Sebab kekuatan bagi manusia itu pada hakikat dia, dia ada pada jiwa dan perasaan dia. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, Nabi ajar doa ini. Pertama, ya Allah, engkau berikan sesuatu, jangan engkau jadikan ia sia-sia. Dan Allah tidak memberikan setiap satu daripada apa yang kita kena melainkan adanya kebaikan dan pahala. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala ham wala gham hatta syaukati yushakuha ila ghafarallahu biha min khatayah. Allah tidak memberikan satu musibah kepada seorang muslim daripada segi banyak perkara. Kalau kita tengok kepada syurah, dia bezakan ma yusibul muslim min nasab wasab min ham min gham, ada maksud-maksud yang tertentu. Dia
apa dia susah hati benda yang sedang berlaku, susah hati yang akan datang, susah hati yang bagaimana, dia penat. Sehingga dia berjalan pada satu tempat atau dia berjalan pada satu keadaan terkena luka sedikit daripada syaukah, daripada duri. Melainkan Allah ampunkan dia. Illa ghaffarallahu biha min khataya. Allah ampunkan dia. Oleh yang demikian, perasaan yang Allah Azza wa Jal berikan itu tadi, Allah pertama berikan kepada kita pahala. Yang kedua, ia memujuk perasaan, dia memujuk jiwa kita. Ia bukan suatu perkara yang mudah, ia bukan perkara yang Nabi tak nafikan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika Zainab kehilangan, ketika anak salah seorang daripada anak Zainab, Naza, Zainab menghantar pembantu dia kepada Nabi SAW supaya tengok pertama kali, dan Nabi reluctant, Nabi macam tak nak pergi. Wallah alam, hadis tidak menyebutkan kenapa, mungkin Nabi tak mampu nak tanggung perkara tersebut atau bagaimana. Tetapi kali kedua dan ketiga dia khabarkan kepada Nabi SAW, cucunya tersebut telah pun meninggal. Nabi pergi menziarahi cucu dia dan Nabi menangis. Dan sahabi yang bersama dengan Nabi tanya, apa ni mahadha ya Rasulullah, apa benda ni wahai Rasulullah. Nabi kata, ini rahmat. Bermaksud sejiwa yang sekental baginda sallallahu alaihi wasallam, okey, ada rasa sedih. Ada rasa sedih. Oleh yang demikian, bukanlah perkara tersebut yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan itu untuk kita sabar, untuk kita redha, ia menafikan hak kita sebagai seorang Muslim untuk sedih. Namun ketika kita sedih itu perlunya sabar. Apa maksud sabar? Apa maksud sabar? Dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan di mana adanya orang datang kepada Nabi dan Nabi kata, as-sabru fi sadmatil ula. Kita Allah Taala uji, Allah berikan kita ujian. Tapi perkataan pertama pada kita, kita bagi rapat semua dengan maki hamun. Orang kata kat kita, lepas kita dah senapas, kita kutuk orang tu, kita maki dia balik, kita kata, alhamdulillah sabar, aku sabar ni. Tak. Nabi kata, as-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada sadmah yang pertama. Pada, kita sadmah ni macam apa, payah sikit terjemah Melayu. Dia macam hentakan kali pertama. Bila kali ketika itu kita diberitakan dengan berita yang buruk, dengan ujian, ketika itu kita menjaga lidah, kita menjaga perasaan kita. Sebab itu Allah uji ketika itulah di mana di antara iman dan kufur. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah mereka menyangka bahawa Allah membiarkan mereka yang menyatakan iman, mereka menyatakan bahawa kami beriman dan Allah Ta'ala tinggalkan begitu saja? Tak. Sebab itu apabila kita dalam keadaan susah, kita diuji oleh Allah, di mana jalan yang kita ambil. Kita pergi bomoh ke? Kita cari bubu ke? Kita cari apa ke? Okay? Sebab benda tersebut, kita mungkin dalam keadaan kita tidak diuji, kita rasa benda ni jauh daripada kita. Sungguh. Bayangkan kita beli motor baru, kita beli kereta baru, tak sampai seminggu hilang. Dulu kalau mungkin kata hadis-hadis tu hebatlah. Man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu falam yuqbal salata bi 40 yawman. Sebut. Tapi bila ketika benda tersebut kita menjadi berbelah bahagi. Ketika itu Allah ingin melihat di mana iman yang selama ini, yang selama ini engkau katakan. Sebab itu bila Allah Taala sebut, dan Arraf, kalau kita melihat kepada apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dia orang yang cuba untuk menjadi tahu. Bermaksud apabila barang hilang, dia nak cari pada siapa. Dalam hadis, man ata'arrafan aw kahinan, yang datang kepada bumuh, yang datang kepada tukang tilik, dia nak cari barang hilang, kata Imam Nawawi, dia tanya sahaja, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, fasaddaqahu, dan dia membenarkan. Yang ni kita datang saja-saja nak tanya, tak percaya lagi ustaz, nak tengok apa dia kata.
saja nak tengok pertimbangan macam mana nak ambil. Okey, tanya-tanya Allah Ta'ala tak terima kepada kita, daripada kita salat 40 hari. Kena banyak kawan bila kita ajar, dia kata, oh Allah Ta'ala bagi cuti, perempuan pun berapa hari, tak sampai sebulan, ini sebulan lebih. Okey, dah haram untuk, maka dia akan double salat, ada double pahala, dosa terhadap perkara tersebut. Okey, dan kita membenarkan pula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dan dia telah menjadi kafir di atas apa yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka ujian satu perkara yang biasa bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, perkara ini bukan sahaja benda yang mudah, mungkin senang untuk dikata, tetapi kita berada pada apa yang Allah Ta'ala uji. Ketika itu, di mana pendirian dan prinsip kita, okay, untuk kita ambil menghadapi ujian yang Allah kata. Wallahu Ta'ala a'lam. Okay. Puan saya mana ni? Ini kalut main daripada ofis. Sebab itu banyak di kalangan manusia, apabila Allah Ta'ala berikan ujian seperti yang saya sebut semalam, apabila kadangkala dia telah berada di dalam keimanan. Kita tahu Nabi Allah Musa dalam surah Syuara, di mana Nabi Musa meminta kepada, ketika yang pertama dia minta, yang kali pertama dia meminta kepada Fir'aun, lepaskan Bani Israel, lepaskan Bani Israel. Selepas berlaku dalam kisah yang panjang, dan mereka keluar daripada mungkin central ke, dan macam mana ketika itu di Kahirah ataupun di Mesir, dan dia sampai, sebelum sampai masuk ke dalam kawasan Laut Merah, mereka temui dalam Quran sebut, mereka temui satu kelompok manusia yang menyembah berhala. Apa Bani Israel minta daripada Nabi Allah Musa? Dia kata, hai Musa, boleh tak engkau berikan kepada kami berhala yang sama seperti mana mereka sembah? Mereka cuba untuk tiru. Oleh yang demikian, kadangkala ini dalam keadaan Nabi Allah Musa selamatkan Bani Israel, yang mana Bani Israel itu tidak ada melainkan dijadikan hamba oleh Qibti. Dan hari ini Allah takdirkan Fir'aun berakar umbi di Mesir, sehingga sebahagian daripada sahabat dan juga saudara se-Islam kita dihalalkan darahnya oleh fatwa-fatwa yang melampau. Saya terbaca semalam, ada orang tulis, mungkin satu bulat boleh bunuh satu orang, tapi satu fatwa boleh bunuh sehingga 529 orang, hanya kerana ingin memberikan kepuasan kepada setengah pihak. Kita tahu kita tak setuju banyak, mungkin daripada polisi ekonomi dan sebagainya. Dengan setahun kita boleh harap apa dengan 30 Husni Mubarak? Tetapi ia tidak menghalalkan bagaimana seorang mufti, Syekhul Azhar, bekas mufti dan sebagainya, menghalalkan darah ikhwanul muslimin seramai itu. Itu yang baru mungkin first trial, belum lagi the next, second, third dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita ingat, tunggu penceramah yang sepatutnya pun dah sampai. Nas'alullah yaja'ana wa yaja'alakum ladhina taba'una al-qawla fa yattaba'una ahsana. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.